Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Kali ini saya ingin mencoba untuk membuat suatu POE ya. Tetapi POE ini akan saya kasih step down. Ya, ini ada POE 1 ya. Kemudian ini ada step down ya, ada box. Ya, nanti kita taruh di dalam box biar agak simpel supaya step 2 nya tidak kelihatan berada di dalam box ya. Baik ya, kita langsung saja untuk membuatnya. Jangan lupa sebelumnya, untuk yang baru bergabung silakan subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga mendapatkan notifikasi terbaru video-video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda semua jika video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Oke, kita mulai. Thank you.
teman-teman, ini saya menggunakan output 24 volt ya. Saya pakai ini ya, injektor. Ini output dari PoE nya. Kita coba ke atas stepeling ya. Kita colok sini. Terus outputnya kita ukur ya. Ukur dari kita setting ya, supaya outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, saya pakai ini aja ya, karena saya outputnya kita ukur dari sini aja. Oke, saya pakai ini. Ini negatifnya, ini positifnya. Adaptornya belum masuk, jadi 10 ya. Ini udah 10 10 volt. Kita ukur sesuai dengan keinginan kita, yaitu 12 volt ya, karena ini akan saya pakai untuk CCTV. Tapi kalau untuk ini apa namanya, untuk switch 5 volt ya. Ini saya ukur 12 volt. Ya, ini sudah 12 volt ya. Bisa juga untuk router-router yang ininya 12 volt ya. Oke, teman-teman, ini sebaiknya kita kasih lem ya, biar tidak goyang ya. Nah, ini supaya juga memisahkan antara positif dan negatifnya, tidak sampai, jangan sampai terini apa nempel. Jadi saya kasih lem di sini. Nah, ini. Terus di sininya juga ya. Nah, ini supaya tidak ketarik juga. Ya, kita kasih lem yang sininya boleh supaya nggak geser-geser. Oke, sedikit aja nggak apa-apa. Oke, kira-kira segini aja cukup lemnya. Kita tunggu sampai kering ya, baru nanti kita tutup. Oke, teman-teman, ini sudah kering ya, kita tutup. Kita tutup. Oke ya, udah kencang ini ya, seperti ini. Oke, kita kasih marking ya. Ini PoE in ya. Jadi ini kita tulis aja 9 sampai 12 volt di sini PoE nya. 9 24 ya. 24 volt. Ya. Ini 12 volt ya. 12. Nah, jadi biar kita tahu ya, kalau PoE ini bisa kita masukkan input 9 sampai 24 volt dan nanti untuk outputnya itu 12 volt. Oke ya. Itu saja yang bisa saya buat. Saya tunjukkan bagaimana membuat PoE in yang sudah diberi step down. Oke, nanti kita coba dulu.
Teman-teman, kita coba untuk menyalakan router ya. Teman-teman, ini router ini Totolink ini sebenarnya juga 12 volt juga bisa ya. Ini tadi saya sudah ukur 12 volt. Kita coba kalau router yang belum dimodif ya. Dipakai ini, misalkan kita buat access point, masukin ke LAN ke ininya, baru kita kasih power ya. Bisa kalau 12, sorry, maaf, kalau 12 berarti harusnya lebih dari 12 volt ya. Jadi edisinya 24 volt nih harusnya nih. Oke lah, ini markingnya nih saya rubah. Kita taruh, kita colokin di sini. Nah, itu dia. Nyala ya teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya 12 volt. Jadi memang kalau input 29 nggak bisa ya. Ya harusnya 24 volt ya. Sebenarnya step down-nya bisa sampai 28. Ya. Jadi ini 24 volt inputnya. Kalau nanti mau di apa namanya, kita rock aja deh. Jadi cukup pakai 24 volt aja. Dan nanti kita hapus aja nih yang 9 voltnya. Ya, ini cukup pakai adaptor 24 volt atau 28 volt juga bisa sebetulnya ya. Oke. Ini kalau 12 volt berarti ininya 24 volt. Jadi kalau misalkan bikin 5 volt bisa ya, 9 sampai 24 volt bisa inputnya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya demokan pada kesempatan hari ini ya. Saya sudah contohkan bagaimana cara membuat POEM ini dengan step down ya. Itu nanti bisa teman-teman coba, silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di next video.